Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman Palopar di manapun berada. Malam hari ini saya ada di rumah Ananda Parel Prayoga, dan di mana Ananda Parel Prayoga saat ini masih melaksanakan ibadah umroh, teman-teman ya. Doanya untuk palop-palop yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Oke, sambil saya menunggu Pak Joko yang baru saja datang untuk malam hari ini ya, teman-teman. Nah, ini Bu Siti juga membawa oleh-oleh. Nah, itu masuk ke rumahnya. Dan Pak Joko membawa sekian banyaknya kardus ataupun oleh-oleh juga. Nah, beginilah suasana malam hari ini di rumah Ananda Parel Prayoga, yang di mana Pak Joko dan Bu Siti baru saja datang malam hari ini. Oke, untuk warga Ananda Parel Prayoga ataupun Pak Joko malam hari ini baru datang dan langsung mau keluar lagi, teman-teman. Mungkin mau ke rumah yang baru ataupun mau mencari makan di luar, karena baru saja Pak Joko kelihatannya baru saja datang dan kelihatan lelah sama Bu Siti ya, teman-teman, karena malam hari ini ataupun sore hari ini baru saja datang dari Pasuruan. Oke, tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, Banyuwangi Official. Itu teman-teman, Pak Joko dan Bu Siti keluar lagi dan pintunya ditutup ya, teman-teman. Jadi Mas Panus istirahat di rumahnya di dalam ya, dan pintunya dikunci. Sementara Pak Joko dan Bu Siti keluar lagi, mungkin mau membeli sesuatu ataupun ke rumah yang baru. Oke, kita simak terus videonya. Bagus. Oke, Bos. Oke, Bos. Nah, begitulah teman-teman, Pak Joko keluar lagi sama Bu Siti dan katanya mau ke rumah yang baru. Oke, cukup itu dulu info malam hari ini langsung dari rumah Ananda Parel Prayoga di Kepundungan Serono, Banyuwangi.